Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerbitkan peraturan Menteri Kesehatan tentang keberadaan rumah sakit kapal atau rumah sakit terapung. Permenkes itu nantinya akan menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk membantu operasional rumah sakit terapung di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga di Dermaga Perairan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan ini, Menkes juga menerbitkan peraturan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Terapung atau Rumah Sakit Kapal. Permenkes itu menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk membantu operasional Rumah Sakit Terapung di Indonesia. Tidak hanya itu, Permenkes ini juga memungkinkan rumah sakit terapung mengklaim biaya pelayanan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Rumah sakit kapal ini dinilai sangat membantu Indonesia sebagai negara kepulauan dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah yang masih sulit dijangkau fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya rumah sakit kapal, akses kesehatan tidak hanya berpusat di kota besar. Nah, saya merasa bahwa ini inisiatif yang baik. Waktu itu kita yang melihat belum ada payung hukumnya. Jadi kita dengan masukan dari Dr. Syah dan Satria Erlangga, kita susun bersama payung hukumnya sehingga ada cantelan resmi. Nanti semua program-program pemerintah maupun juga donor-donor dari luar, kalau melihat ini udah ada dasar hukum, itu yang penting. Dengan demikian, nanti mulai masuk tuh pendanaannya, subsidinya, donasinya, alat-alatnya. Dan saya merasa bahwa kali ini kita meluncurkan. Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga sudah beroperasi sejak tahun 2013 lalu. Selama 5 tahun berjalan, Rumah Sakit TKA sudah memberikan ribuan pelayanan, diantaranya 1.237 pelayanan screening stunting, 378 pasien skining penyakit jantung, serta pelayanan ANC dan USG kepada 998 pasien. Nusantara TV melaporkan.